Okey, sekarang kamu ada kaedah penghapusan ini, kamu kena jadikan sama ada Y atau X ini nombor yang sama. Betul? Okey, kita susun dulu. Kita susun dulu. Okey, kita ada contohnya 3Y tambah 5X sama dengan 6. Lepas tu kita ada 2Y tambah 3X sama dengan 5. Okey, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Okey, kalau macam ni, kita pilih mana satu dulu. Pilih dulu. Salah perkali pula. Pemboleh ubah mana yang kita nak hapuskan dulu. Kamu nak hapuskan yang mana? Pilih dulu. Ini boleh pilih mana-mana. Kamu nak yang mana? Kamu nak yang mana? Kata lambat no pilihnya. Okey, katakan kamu nak hapuskan Y ini. Kamu nak hapuskan Y. Bila nak hapuskan Y, kena samakan dia punya nilai di sini. Betul? Kena sama baru boleh tolak, baru dapat kosong. Kalau tak sama, tak dapat. Okey. Kaedah bagaimana nak samakan ini, dia sama macam pecahan. Okey, kamu tengok betul-betul. Saya rasa kamu tak berapa juga. Okey, ni 3 kan? 1 per 3 tambah 1 per 2. Nampak? Ni 3, ni 2. Ni 3, ni 2 kan? Saya letak 3 dan 2 ni bawah. Kalau kamu nak campur ni, boleh campur terus tak? Kamu buat macam mana? Bawah tu tambahkan 3 tambah 2, 5 macam tu. Habis tu? Samakan dia punya yang bawah tu kan? Okay. Samakan nak, samanya berapa? 6 betul? Kita akan dapat 6 sini. Okay, yang ini kita akan darab dengan berapa? Yang ini darab, yang ini nak jadi 6 darab dengan berapa? 2. Atas pun darab dengan 2. 2. Ini nak jadi 6 darab berapa? 3. Yang ini darab dengan T. 3. Baru boleh jadi 6. Kalau kamu tengok di sini, yang 3 ini kamu darabkan dengan 2 untuk jadi 6. Betul? Jadi, okay, yang 1 ini nampak ni 3? 1 kan? Okay, persamaan 1 kamu kena darab dengan 2. Okay. Persamaan 2 kita kena darab dengan T. 3. Baru kamu akan dapat kedua-dua ni akan jadi 6. Boleh faham? Nak jadikan dua-dua ni sama, nak jadikan dia 6. Okey, kita akan dapat persamaannya macam mana? Ya, apabila kita darab 2, kita akan dapat 3 kali 2 6 Y tambah 5 kali 2 10 apa? X sama dengan 6 kali 2 12. Ini akan jadi persamaan 3. Okay, kalau semalam kamu ada sampai persamaan 3 je kan? Hari ini akan ada sampai persamaan 4. Sebab? Yang ini. Okay. 2. 2 kali 3. 6Y tambah 3 kali 3. 9X sama dengan 5 kali 3. 15. Okay. Ini persamaan 4. Okay. Boleh hapus tak? Boleh. Jadi 3 tambah ke tolak? Tolak 4. Okey, sini tanda tolak. 3 tolak 4 akan dapat berapa? Ini akan dapat kosong. Ini dapat berapa? 10 tolak 9. Jadi 1 tu kita letak X saja sama dengan 12 tolak 5. Negatif. Negatif 3. X sama dengan, X sama dengan, X sama dengan, itu dah dapatlah jawapannya. Faham? Itulah jawapannya. X sama dengan negatif 3. Okey. Dah dapat. X sama dengan negatif 3. Okay, jadi nak dapat Y, gantikan X sama dengan negatif 3 ke 1 ke 2? 1 boleh, 2 boleh. Kita masukkan ke 1. Jadi 3 3 Y tambah 5
mana pula kali negatif 3. Nampak ni, x ini kita ganti dengan negatif 3 sama dengan 6. Jadi 3y tambah 5 kali 3. 5 kali 3. Okey, negatif 15 sama dengan 6. Tengok. 3y tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak. Tolak 15 sama dengan 6. 3y sama dengan 6. 6. Kuat sikit. 6. Tambah 15. 3y sama dengan 6 tambah 15. 6 tambah 15. Ha? 21. Jadi y sama dengan 21 per 3. 3 kali 1, 3 kali 7. Y sama dengan 7. Oleh sebab itu, x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 7. Boleh faham? Nampaknya macam senanglah, boleh faham. Kalau bagi soalan tu yang jadi tak faham tu kan?